Yo estoy bien. Hi guys, hari ini aku dan adikku mau review mainan ini. Namanya Transforming Police Car. Ini adalah mainan mobil polisi yang bisa berubah menjadi markas polisi. Oke teman-teman, kita langsung buka aja ya. Wow. Ini mobil polisinya. Oh, markas. Ini dia teman-teman, di dalamnya ada kendaraan besar, kendaraan kecil, ada pos polisi dan aksesoris yang lain. Nih, dia yang ini. Neng. Lihat, ada mobil besar. Waduh. Tabrak. Iya, sok. Kia yang besar. Kia yang besar. Neng. Aduh. Kia, ayo kita rubahin jadi markas polisi. Ayo. Eh, maaf ya. Wah. Wih. Ya, ayo kita main. Ayo. Ini di sini. Ini di mana? Di sini. Cuk. Helikopter. Cuk. Turun. Yeay. Jatuhin. Masukin sini. Pencet. Tekan. Yeay. Iya. Iya. Wow. Cuk. Helikopter berangkat. Salah. Masuk kantor. Sing. Tada. Sung. Aku mau berangkat. Sing. Aduh. Salah. Berangkat. Sing. Yeay, masuk. Woo!
mobil. Neng. Mobilnya besar ya? Iya. Nyalain lagi dong. Nyalain lagi. Gimana caranya? Oh iya. Ini nggak bisa ya? Seperti aku ini, kalian bisa beli di Toys Kingdom. Itu dia teman-teman video dari aku dan Kyo Gimnastru kan? See you guys next time. Bye, dadah!